Koin kuno yang merupakan mata uang zaman dulu, dianggap sebagai saksi sejarah. Oleh karena itu, saat ini kehadiran uang logam kuno menjadi barang incaran dengan harga yang melebihi nilai nominal aslinya. Para kolektor atau calon pengantin rela membayar mahal untuk koin kuno idaman mereka. Salah satu koin kuno yang belakangan ini banyak dicari para kolektor adalah koin bergambar komodo pecahan 50 rupiah.